Azwar di 20 itu caranya. No envy, janganlah iri dan dengki. Prudence, bijaksana dan berhati-hati. Justice, adil tidak menghakimi. Bersama-sama. Alhamdulillah tadi kita sudah simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Nazla dan Bianca, yaitu membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 dan sampai 185 sebagai pembukaan acara hari ini, yaitu virtual sunlat dan iftar. Oke, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita mau mendengarkan dongeng dari Kak Ikiosan. Tapi sebelumnya Misesi mau bacakan dulu profil singkatnya Kak Ikiosan. Ada yang sudah kenal belum Kak Ikinya? Sudah kenal belum dengan Kak Ikiosan? Belum. Kita tahu kalian dulu nih. Nyata Kak Ikiosan tuh banyak sekali pengalaman dan prestasinya, yaitu antara lain, ini gak mau sebutkan semuanya ya, karena nanti Kak Ikiosan gak jadi kita, karena panjang sekali, banyak sekali ya. Pertama, Kak Ikiosan juga sebagai pendongeng pengisi materi workshop dongeng. Oke, boleh di mute? Cukup Kak Iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita Ramadan kali ini Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik ya teman-teman. Sebelum cerita, alangkah baiknya kita bersyukur dulu sama Allah. Sebelum kenalan dengan teman Kak Iki dan Kak Iki, kita syukur dulu sama Allah ya. Syukurnya dengan hati, bahwasannya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syukurnya dengan apa ya? Syukur hati, lalu syukur dengan perbuatan. Matanya, telinganya, lisannya, tangannya, semua untuk ibadah kepada Allah. Yang cinta Allah, saya. Siapa yang cinta Rasulullah, saya. Siapa yang mau masuk surga, ayo rajinlah beribadah. Dijawab semuanya, siapa Tuhanmu? Allah. Pasti Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad.
Kalau udah beli baju baru, sepatu baru, berarti ucapin alhamdulillah dong. Nah, sama kayak Kiki. Baju baru, alhamdulillah. Celana baru, alhamdulillah. Topinya baru, alhamdulillah. Kacamata bolong. Teman-teman, perkenalkan nama aku Boy. Bilang teman-teman, bilang. Teman-teman. Bilang nama aku. Teman-teman. Iya bilang. Teman-teman, nama aku. Teman-teman. Teman-teman terus. Bilang nama aku Boy. Iya. Masa kamu Boy? Tapi puasa enggak? Puasa. Pinter. Puasanya kalau makan apa? Aku puasanya nungguin beduk. Oh, pinter. Kalau udah beduk baru makan. Iya. Beduk zuhur aku makan. Oh, beduk zuhur. Terus beduk asar aku makan. Ya. Beduk asar makan lagi. Aku makan. Ya, itu sih bukan sampai maghrib namanya, itu setiap beduk makan dong. Ntar lama-lama beduknya dimakan lagi ya. Hey Boy, nanti buka puasa pengen pakai apa? Aku mau bakso. Oh, mau bakso. Kalau lagu anak-anak judulnya bakso bisa nggak? Bisa. Gimana? Abang. Gimana? Coba. Abang. Abang, kamu mau abang apa? Abang. Kalau kita manfaatkan Ramadan dengan baik, kita puasa, kita ibadah, maka pahalanya banyak sekali. Seperti Maria mendapatkan emas dan berlian. Tapi kalau kau sia-siakan Ramadan, gak mau puasa, gak mau ibadah, maka kau akan menjadi orang yang sia-sia. Seperti kaslan, kosong. Iya, aku menyesal Pak Kiai. Harusnya kalau udah tahu, aku manfaatkan dengan baik ya. Aku menyesal. Berarti aku yang menang dong. Aku hebat. Aku hebat. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Maryam. Wah, berarti Maryam hebat dong. Maryam memanfaatkan Ramadan dengan baik dong. Begitupun teman-teman ya. Ah. Berarti kita harus memanfaatkan Ramadan dengan baik biar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayak tadi ibu guru bilang, nah, nanti kalau lomba-lomba dalam kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tepuk tangan dulu. Mbah, dua surat lagi dong, Mr. Sani. Oke, kita lanjutkan surat Al-Lahab. Satu lagi, Mister.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmatna fi marhamina wa ta'ala azab an-nar al-alamin. Di tempat Miss Lydia kayaknya agak ketunda ini maghribnya. Gimana nih ya? Mungkin masjidnya buka dulu. Miss Anis sudah berbuka puasa, Miss Anis? Sudah, Miss. Ah, iyalah. Oke. Miss Lydia minum. Oh, baru azan. Wow. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, semuanya. Let's say Hamdallah together. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam. Assalamualaikum.